kami mendengar bahwa ada niat dari Pak Prabowo untuk bisa bersilaturahim dengan Pak SBY. Beliau berdua adalah sahabat, saya tahu dari dulu, tetapi juga saat ini kita tahu cukup banyak hal isu kebangsaan yang bisa didiskusikan bersama. Rasanya sudah cukup lama tidak terjadi pertemuan antara kedua tokoh tersebut, sehingga tentu kami menyambut dengan sangat baik. Namun demikian, yang kami ketahui saat ini beliau sedang di luar kota ya, kalau nggak salah ya. Yang jelas terus berkomunikasi, yang jelas kita sedang sama-sama mencari waktunya, sama-sama pas ada di Jakarta misalnya begitu, baik Pak SBY tentu juga Pak Prabowo. Sesungguhnya kami selalu membuka ruang komunikasi yang baik dengan siapapun, dan inilah indahnya demokrasi di Indonesia, demokrasi multipartai yang kita tahu juga kompleks. Beda sekali di negara-negara yang hanya ada dua partai, seperti di Amerika misalnya. Itu clear antara Demokrat dengan Republicans. Indonesia ini banyak partainya. Di Senayan saja hari ini ada 9 partai, belum lagi partai-partai politik lainnya. Dengan demikian, bagus kalau kita bisa terus membuka komunikasi. Kita tahu konstelasi politik untuk 2024 ini juga masih sangat dinamis dan cair. Walaupun saya harus tegaskan di sini, kami Partai Demokrat konsisten saat ini berada dalam koalisi perubahan. Kami punya narasi besar, kami punya agenda besar terjadinya perubahan dan perbaikan di 2024. Tetapi sekali lagi, ruang komunikasi dan kerjasama dengan siapapun selalu terbuka. Jadi akan merayu. Kabarnya ini kan pertemuan Pak Prabowo dengan Pak SBY ke CS ini karena untuk memperluas koalisi dari yang sudah dibentuk Gerindra dengan PKB ini, wacana ini seperti apa? Iya, sebelumnya dua minggu terakhir ini kami juga menerima pimpinan dan ya bisa dikatakan pejabat teras dari Partai Golkar. Ketua umumnya Pak Erlangga Hartarto juga datang ke Cikias beberapa saat yang lalu. Tidak lama setelah itu kami juga menerima kunjungan dari pimpinan PKB. Jadi Gus Muhaimin Iskandar sendiri yang datang bersama para pemimpin lainnya. Dan terus terang dalam pertemuan-pertemuan tersebut kami juga terus membuka komunikasi dan membahas kira-kira petanya seperti apa, simulasinya bagaimana. Dan sekali lagi saya mengatakan dalam politik ya semua ada kemungkinan, tetapi saya mengatakan di sini kami Partai Demokrat tetap saat ini berada dalam koalisi perubahan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan kalau partai-partai tersebut juga memiliki semangat yang sama untuk perubahan, justru bisa bersama-sama kami di koalisi perubahan. Jadi ada yang mengatakan, ah ini jangan-jangan saling goda, saling tarik. Ya, dalam politik itu hal yang lumrah saja. Yang jelas kita saling menghormati, kita tahu Gerindra dengan PKB saat ini membangun koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Kemudian Golkar sendiri juga bersama dengan setahu saya PAN dan P3 itu dalam koalisi Indonesia Bersatu. Nah, saling menghormati, kita tahu posisi masing-masing, tapi saling mengirimkan pesan, saling membangun komunikasi menurut saya bagus. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.